Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Umi, hari ini kita akan membuat pisang goreng kipas crispy. Karena nanti akan ada kremesnya yang kremes banget ya. Bahan utamanya adalah pisang kepok. Jangan lupa pisang kepok. Karena pisang kepok ini teksturnya lebih lembut dibandingkan dengan pisang yang lainnya. Sebelum kita lanjutkan videonya, silakan tekan tombol like, comment, share, and subscribe-nya. Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Ini ada dua bahan, dua adonan. Yang pertama kita siapkan dulu bahan kremesannya. Jangan di skip-skip ya, biar nggak gagal paham. Ini ada 200 gram tepung beras. Kemudian 1 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur, santan kemasan apa saja yang isinya sekitar 65 ml dan 1 sendok teh vanili bubuk. Kita campurkan saja. Ini ada 200 gram tadi tepung beras. Kemudian tepung tapioka, vanili bubuk, aduk rata dulu. Ini gampang banget bikinnya, bahannya juga mudah didapatkan. Kemudian kita beri santan kelapa. Langsung kita tuang semuanya. Ini kita aduk-aduk. Oh ya, jangan lupa garamnya. Garamnya sedikit saja, biar gurih. Menggoreng pisang harus pakai vanili bubuk ya, biar dia lebih wangi. Pisang gorengnya nanti akan lebih wangi. Kemudian telurnya. Telur. Ini kita kasih air sedikit-sedikit. Airnya 600 ml. Dikit-dikit saja. Biar nanti si tepung-tepungnya ini tidak saling menggumpal. Ini enak banget pisang crispy-nya. Nanti kremes mes mes pokoknya ya. Diaduk terus sampai larut semuanya. Ini merupakan ide bisnis ya, untuk gorengan bisa jadi menu tambahan atau untuk camilan keluarga. Ya, seperti ini. Kita tambahkan air lagi. Untuk kremesan ini encer karena nanti biar dia bisa menyebar ke gorengannya. Jadi harus betul-betul encer dan larut semuanya. Pastikan tidak ada yang menggumpal lagi ya, sebab ini. Tambahkan lagi airnya. Tadi kita kasih telur juga, fungsinya untuk kremesnya itu semakin renyah dan tidak gampang lempem. Jadi tetap awet, tambah renyah, dan benar-benar kerasa kremesannya. Kalau santannya ya agar gurih, lebih enak, lebih gurih, tentunya lebih mantap. Ya, kita tuang lagi sampai adonannya benar-benar encer. Seperti ini sudah sangat encer.
600 ml ya. Ya, ini sudah jadi untuk adonan kremesannya. Selanjutnya kita akan buat untuk adonan celupan. Adonan celupan pisangnya. Sama 200 gram tepung beras. Satu sendok makan tepung tapioka. Oh ya sobat, pastikan tangan kita dalam keadaan bersih ya. Kita membuat makanan. Garam secukupnya saja. Kemudian air ada 250 ml. Tuang sedikit-sedikit biar enggak menggumpal. Yang seperti ini diaduk terus. Karena nanti kalau airnya langsung sekaligus banyak itu susah untuk bikin adonan yang halus, tekstur yang halus. Jadi kita tuang dikit-dikit. Sambil diaduk pelan-pelan. Ya, seperti ini ya, sobat Umi. Ya, kita sisihkan. Kemudian pisang kepoknya. Pisang kepok ini pilih yang matang agar dia berasa manisnya. Ini dibagi menjadi 4 bagian, atau kalau bisa lebih banyak lagi lebih bagus biar pisang kipasnya tuh lebih terbentuk lagi. Nah, kita bentuk kipas seperti ini. Kalau ukuran pisangnya itu lebih besar lebih bagus lagi. Kita bisa bikin irisan yang lebih banyak, bisa sampai 7 atau 8, jadi benar-benar terbentuk seperti kipas. Ya, seperti ini ya, sobat Umi. Sisakan bagian ujungnya, tidak sampai patah. Teruskan sampai habis. Pelan-pelan saja. Agar ujungnya ini tidak ikut terpotong. Ya, seperti ini. Teruskan sampai selesai kita mengiris pisangnya. Nah, sekarang kita akan goreng. Siapkan minyak yang panas. Untuk ngecek panas, kalau ada kalau kita masukkan adonan gini terus langsung naik ke atas, berarti tandanya sudah panas. Teruskan dulu biar tidak gosong. Pastikan tangan kita bersih ya, sobat Umi. Kalau adonannya terlihat mengendap, kita aduk-aduk dulu yang rata. Pisangnya pelan-pelan saja. Tetap membentuk kipas. Ya, seperti ini, tetap membentuk kipas. Nanti kita akan beri kremesannya. Ya, seperti ini.
Nanti kita aduk, kita balik seperti ini ya, karena ini pisangnya bisa tercelup semua. Jadi kita aduk, kemudian kita akan masukkan kremesannya. Nah, kremesannya seperti ini. Ulangi kira-kira mungkin sampai 3 kali ya, seperti ini ya. Ini nanti akan enak sekali sobat Umi ya. Sambil kita aduk biar si kremesnya ini mau nempel di pisang yang kita goreng tadi ya. Biarkan sampai kering dulu. Biarkan sampai kering, sampai si kremes-kremes ini nempel semua. Ya, kira-kira seperti ini ya. Tunggu sampai kering. Nah, ini sudah agak kering seperti ini. Kita bisa masukkan lagi kremesannya. Itu ya. Ya, ini kita balik. Kita aduk ya sampai menempel ini si kremes-kremesnya ini biar nempel. Nah, ini untuk yang ketiga, kremesan yang ketiga. Kita masukkan seperti ini 3 kali ya, biar hasilnya maksimal, semakin kremas. Kita langsung balik biar kremesnya ini menempel dengan pisangnya tadi ya. Ini sudah bagus banget hasilnya ya, benar-benar kremas, benar-benar crispy, terlihat menempel seperti ini, keriting-keriting ini menempel dengan sempurna. Nah, mudah banget kan sobat Umi. Nah, ini sangat simple, sangat gampang untuk mendapatkannya juga, sangat mudah. Goreng sampai warnanya coklat keemasan. Sampai kering baru akan kita angkat. Biarkan dulu ya sampai coklat. Ya, ini sudah matang. Kita angkat. Kelihatan crispy banget. Banyak sekali kremes-kremesnya. Ya, seperti ini hasilnya ya. Crispy banget, crunchy banget. Silakan dicoba. Tinggal ditambah kopi dan teh. Selamat mencoba.